Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan mencoba cat efek chrome dari produk Diton. Seperti biasa, untuk proses pengecatannya, di awal proses kita lakukan proses cat dasar ataupun cat epoxy ya teman-teman. Untuk cat epoxy, di sini saya memakai Primer Gray 9120 dari produk Diton Premium. Karena untuk efek chrome-nya ini berupa cat ya teman-teman, jadi untuk prosesnya sama seperti proses pengecatan. Jika proses cat epoksinya ini sudah selesai, kemudian ini kita keringkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kurang lebihnya 10-15 menitan ini sudah kering. Setelah itu baru kita lanjutkan, kita cat warna hitam. Jika sudah selesai proses pengecatannya dan cat hitamnya ini juga sudah kering, ini step di bagian sebelah kirinya akan saya tes, akan saya coba. Ini saya clear terlebih dahulu ya teman-teman. Hasilnya seperti apa efek chrome jika kita semprotkan di atas media yang sudah kita clear. Dan nanti yang sebelah kanannya nanti tidak saya clear. Jadi akan kita bandingkan seperti apa hasilnya. Oke, untuk penampakannya seperti ini ya teman-teman. Ini step sebelah kiri yang kita clear tadi ya teman-teman. Hasilnya seperti ini setelah clearnya kering. Dan ini step yang sebelah kanan yang tanpa kita clear. Nah ini nanti akan kita semprot menggunakan cat efek chrome. Untuk cat efek chrome-nya ini dari produk Diton ya teman-teman. Untuk kemasannya seperti ini. Oke, langsung saja kita semprotkan pada medianya. Oke, untuk yang selanjutnya, ini saya siapkan media plastik. Ini juga sudah saya dasari menggunakan warna hitam ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita semprot efek chrome-nya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Cat efek chrome jika kita semprotkan pada media plastik ya teman-teman. Dan yang ini step bagian sebelah kiri, hasil efek chrome yang kita semprotkan di atas media yang sudah kita clear coat. Dan untuk finishingnya ini akan saya coba, akan saya clear hasilnya seperti apa jika efek chrome ini kita clear. Untuk step bagian sebelah kirinya ini saya clear menggunakan kompresor ya teman-teman. Hasilnya seperti apa, dan nanti yang sebelah kanannya juga saya clear, tetapi nanti saya coba menggunakan clear dari Diton ya teman-teman. Akan kita bandingkan hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk cat efek chrome jika kita clear, hasilnya seperti silver ya teman-teman, seperti alu silver seperti ini ya teman-teman hasilnya. Meskipun efek chrome-nya ini kita semprotkan di atas media yang sudah kita clear. Untuk selanjutnya ini step bagian sebelah kanan, efek chrome yang kita semprotkan di atas media warna hitam tanpa dasaran clear ya teman-teman. Ini juga akan saya tes, saya clear menggunakan clear plus aktivator 9128 dari Diton Premium. Jika pengeklirannya ini dirasa sudah cukup,
Kita lihat ya teman-teman hasilnya seperti apa. Dan untuk hasilnya ternyata sama saja ya teman-teman, meskipun efek krom ini disemprotkan di atas media yang di clear ataupun yang tidak di clear, jika finishingnya kita clear coat hasilnya tetap menjadi silver. Dan ini hasil penampakannya setelah medianya ini benar-benar sudah kering. Dan ini hasil efek krom yang sudah kering ya teman-teman, yang tanpa dilakukan proses pengekliran. Jadi untuk proses pengecatan efek krom itu tidak perlu dilakukan proses finishing ya teman-teman, karena apabila dilakukan proses finishing, hasil efek kromnya ini, hasil mirrornya akan berubah menjadi warna silver. Untuk cat efek krom dari Ditone ini memang tidak sebening dari krom celup ya teman-teman, tetapi untuk krom seharga cat aerosol ini sangat mantap ya teman-teman, sangat bagus. Karena dengan harga yang sangat terjangkau, kita sudah bisa membuat efek krom seperti ini. Oke, untuk video kali ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kontak WA saya, karena banyak sekali yang menanyakan tentang cat efek krom dari produk Ditone. Nah, jadi untuk video kali ini salah satu jawabannya ya teman-teman. Dan buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya apa? Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.